Jadi kita tinggal tekan gini aja. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, nah jadi video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan review mainan-mainan unik dan juga pastinya mainan ini tuh seru banget dimainkan. Oke, nah jadi di sini aku sudah punya mainan-mainannya, kira-kira seperti apa ya? Nonton video ini sampai habis. Oke guys, nah jadi langsung aja kita unboxing. Bukan unboxing sih, aku sudah unboxing tapi aku bakalan review kepada kalian semua ya. Jadi ini dia mainan pertama, ini tuh bola Magic UFO gitu. Nah jadi bola ini tuh bisa nyala-nyala juga ya guys. Ini tuh bukan sekedar bola ya, namanya ini tuh mainan bola Magic UFO lampu terbang injak lempar. Hai guys, aku mau nge-share kepada kalian kalau belakangan ini aku tuh lagi suka banget buat pakai serum dari Scarlight Whitening. Ini tuh serum yang lagi hype banget. Ini dia Niacinamide 5% Beta Glutan 7 Piton Extra Serum dan juga Skin Smoothing Retinol Serum. Ini tuh memiliki kandungan dan manfaat banyak banget. Untuk Niacinamide 5 serumnya, ini tuh cocok banget untuk kulit kusam, tanda-tanda penuaan, dan juga kulit dengan noda hitam bekas jerawat. Salah satu manfaatnya, ini tuh dapat memperbaiki skin barrier, mencerahkan kulit dan juga melindungi dari bahaya paparan radikal bebas. Sesuai dengan namanya, Niacinamide 5% ini tuh banyak banget manfaatnya. Niacinamide 5% terklaim dapat memperbaiki skin barrier, antiinflamasi, antioksidan, dan mencerahkan kulit. Juga membantu mengontrol produksi sebum dan juga menyamarkan hiperpigmentasi. Kandungannya masih banyak lagi, ada beta glucan, 7 pito extra, trigocosmo, dan juga allantoin. Kandungannya banyak banget kan guys? Oh iya, ini tuh bisa dipakai 13 tahun ke atas juga ya. Tenang aja, produk dari Scarlet Whitening ini tuh sudah BPOM dan halal juga. Pasti kalian penasaran dengan Skin Smoothing Retinol Serumnya. Iya, Retinol Serum guys. Serum ini tuh cocok banget untuk kulit kusam, tanda-tanda penuaan, dan kulit kasar. Dan juga dapat memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan kerutan, dan mencegah tanda-tanda penuaan. Oh iya, ada lagi guys, merawat kulit berjerawat bisa juga ya. Banyak kan guys manfaatnya. Pasti kalian bertanya-tanya, apa aja ya kandungannya, kok banyak banget manfaatnya. Sebenarnya manfaatnya itu banyak banget guys. Ada encapsulate retinol yang salah satu manfaatnya membantu menyamarkan tampilan pori-pori besar. Ada juga pomegranate extra yang salah satu manfaatnya dapat membantu memudarkan bekas jerawat dan flek hitam. Ada hexapeptide minus egg, allantoin, dan vitamin C. Untuk cara pemakaiannya, untuk pemula disarankan menggunakan Skin Smoothing Retinol Serum 2-3 kali seminggu ya, agar kulit lebih terbiasa dulu. Jika kulit sudah terbiasa, bisa digunakan kok setiap hari ya. Dan pastinya sudah BPOM dan halal. Oh iya, tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi sekarang aku tuh sudah selesai cuci muka dan langsung aja aku bakalan pakai dulu yang Brightly Essence Toner-nya. Selanjutnya aku bakalan pakai yang Niacinamide 5% Beta Glutan 7 Pito Extra Serum. Nah jadi seperti ini ya guys. Langsung aja kita pakai. Kalian aplikasikan langsung aja beberapa titik wajah kalian. Sengaja dioleskan. Ini kalian oles secara merata aja ya. Ini tuh banyak banget khasiat dan manfaatnya ya. Untuk yang Skin Smoothing Retinol Serumnya, ini tuh kalian gunakan di malam hari ya sebelum mau tidur. Dan untuk penggunaan pertama, kalian gunakan 2-3 kali dulu dalam seminggu ya, agar wajah kalian itu nggak teriritasi gitu, oke? Oh iya, buat kalian juga yang mau order, langsung aja cek Shopee Mallnya Scarlet Whitening Official Shop sama Shopee Scarlet _ Whitening. Pemesanan WhatsApp juga bisa kok, 0877-0035-3000. Nah jadi mainan ini tuh bisa dijadikan bola dan juga pastinya unik. Ini tuh bisa nyala-nyala gitu dan ini tuh bisa jadi kayak UFO gitu guys. Jadi kita tinggal tekan gini aja. Astaga, HP-ku ya Allah. Gak apa-apa kok. Jadi guys, kita tuh tinggal tekan gini aja cara mainnya. Nah jadi UFO kan bolanya. Nah jadi ini tuh bolanya bakalan lompat gitu guys. Kalian nanti jangan kaget ya, soalnya ini bakalan lompat. Diagam kali ya. Astagfirullahaladzim. Pelannya ini bisa nyala-nyala gitu. Ini harganya murah juga kok guys. Selanjutnya ini ada trap buaya. Nah jadi ini tuh mainan buaya trap gitu guys. Nah jadi seperti ini. Waduh,
Nah, ini kita buka dulu mulutnya untuk memulai permainannya. Cara mainnya adalah, nah cara mainnya kita itu tinggal tekan-tekan aja giginya ya guys. Nanti bakalan kena trap gitu. Kalian lihat dulu ya. Ini aku tekan sembarang-sembarang aja ya. Trapnya ini lucu banget kan guys. Apalagi kalau kalian mainkan sama teman kalian, nanti bakalan ganti-gantian gitu cara kita tekan giginya, siapa yang bakalan kena trapnya ya kan. Lucu banget kan, dan harga juga sangat terjangkau. Oke guys, jadi kita lanjut lagi ke mainan selanjutnya. Lanjutnya ini ada Jumping Pirates. Nah jadi ini tuh mainan berkawan juga, seru. Nah jadi seperti gini bentuk mainannya. Dan ada si bajak lautnya. Nanti bajak lautnya bakalan kita simpan gini. Dan nanti itu sebelum kita mulai, kita putar dulu bagian dalamnya agar lubangnya bakalan teracak gitu ya. Ini kita putar dulu. Nah jadi permainannya nanti kalian bakalan mainkan sama teman-teman kalian. Pertama ini tuh bajak lautnya dimasukin dulu ke dalam. Nah jadi kalian berganti-gantian buat tusuk-tusukin ke dalamnya gini guys. Oke. Nanti kalian bisa mainkan sama teman kalian kok. Gantian gitu ya. Siapa yang bakalan kena trapnya. Tapi di sini aku bakalan contohin aja ya. Juga. Nah gitu ya, ternyata trapnya ada bagian sini. Mana sih tadi? Sini bagian sini ya. Nah setelah kalian mainkan, kalian tinggal putar lagi gitu. Dimana lagi bakalan ada trapnya. Seru banget kan guys. Taraaa, nah jadi ini dia mainannya. Jadi kita lanjut lagi ke mainan selanjutnya. Nah jadi ini dia mainannya. Oke, kalian pasti sudah nggak asing sama mainan ini kan. Nah jadi ini tuh mainan trap juga. Tapi ini bakalan seru banget kalau kalian mainkan sama teman kalian. Sebelum kalian mainkan, ini tuh dipasang juga dulu guys. Rakit dulu sebelum dibeli ya. Sebelum dimainkan, bukan sebelum dibeli. Nanti kalian tinggal taruh muka kalian gini, terus diputar ke depan. Gitu guys. Tapi aku gak mau contoh. Sampai gak mungkin aja debakan, dia bakalan yang kalah. Nah jadi kalau kalian mau seru, nanti bakalan tambahin whipped cream atau bedak di sininya. Nanti muka kalian bakalan putih banget sih. Seru banget guys, kalian jangan lupa cobain juga sama teman-teman kalian. Ini putar ke depan ya. Selanjutnya ada mainan listrik yang super kaget banget. Nah jadi kita pasang dulu. Ini dia mainan listrik. Kalian pernah lihat gak sih? Nah jadi cara mainnya, kita pasang dulu baterainya pastinya. Ini tuh pakai baterai yang agak besar gitu. Baterai gini ya guys. Jadi setelah kalian pasang, tinggal dinyalain aja. Nah jadi untuk cara mainnya, kalian tinggal, kelihatan gak sih? Kelihatan aja kan? Kalian tinggal mainkan gini, nanti bakalan bunyi guys. Kalian harus melewati challenge, tantangan buat selesaikan mainan ini. Tapi aku gak pernah berhasil sih. Iya, sepertinya nggak pernah berhasil. Oke, aku bakalan coba di sini ya. Ini tuh butuh konsentrasi dan sangat-sangat sabar kayaknya. Bih, lo? Kok bisa? Ah, itu kan? Itu. Nggak bisa guys, susah banget. Waktu aku belikan itu harganya 11.450, murah banget kan. Ini belum termasuk ongkir ya. Jadi ini tuh worth it banget mainan-mainan gini. Lucu tapi begini guys, lucu banget kan. Oke guys, nah jadi ini dia mainan terakhir. Kira-kira apa ya? Nah jadi ini dia mainan terakhir. Taraaa. Jadi ini tuh pistol mainan gitu ya guys. Nah jadi cara mainnya, kalian tinggal ditekan gini aja dan masukin permen dulu ya. Tunggu aku cari permen. Nah kita tuh dapat permen juga, tapi aku agak ragu sih buat makannya. Kok gini? Hah? 1, 2, 3 angkat tangan. Sah. Lucu banget kan? Kok gini? Ya gini. Tada. Nanti kalian tinggal makan aja. Tapi aku nggak makan permennya. Oh ternyata muat guys, tapi kegedean harus dipotong dulu. Ya jadi gitu ya guys, ini harus dipotong dulu sih permennya baru bisa muat sepertinya. Nah ya kan. Oke guys, nah jadi itu tadi adalah mainan-mainan unik aku. Kira-kira favorit kalian yang mainan mana atau semuanya?
Oh iya, buat kalian juga jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ya, buat keseruan video lainnya. Dan jangan lupa juga buat turn on notification agar kalau ada video baru kalian tidak ketinggalan. Oke guys, nah jadi mungkin saya akan dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys.